perlukah dibeberkan siapa itu Kompolde ke masyarakat begitu, Pak Bambang? Iya, harus dibuka Kompolde ini siapa dan kemudian profilnya pun harus dibuka. Terkait dengan apa istrinya itu siapa gitu, kan? Kan ada muncul lagi kasus lain. Gitu. Demikian juga dengan kasus apa itu Audi. Status Audi ini apa gitu? Mobil Audi ini milik siapa? Kemudian surat-suratnya seperti apa? Konon mobil ini mobil botong, mobil botong ini kan menjadi persoalan lain lagi. Gitu. Dan ini ya, katanya dipaskan, sehingga plat nomornya pun palsu kan, begitu. Nah, seperti itu kan. Nah, artinya kan apa itu banyak hal yang bisa dikejar di situ dan ini menjadi sorotan masyarakat. Kalau Kapolri ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, hal-hal ini harus dibuka secara transparan, seperti itu.